jalan kasihmu menerangi langkahku. Takut bimbang karena ku tahu kau bersamaku. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Mazmur 121 ayat 1 sampai 3. Thank you.
Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari Matius 6 ayat 25 sampai 26. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi burung-burung di
kesayangannya Tuhan pelihara. Tuhan sediakan saat kau perlu, Tuhan tahu saat kau minta, Tuhan dengar saat percaya. Thank you.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Biarlah nama Tuhan ada di atasmu. Amin. Sesungguhnya, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Mazmur 63 ayat 8. Tetapi aku tetap di dekatmu ya Tuhan, engkau memegang tangan kananku. Mazmur 73 ayat 23. Kau berikan kepadaku perisai keselamatan-Mu. Tangan kanan-Mu menyokong aku. Kemurahan-Mu membuat aku besar. Mazmur 18 ayat 35. Thank you.
Yesus Tuhan.